kan lo kalau melihara dari piyik nih tuh di depan pun ditaruh di bawah manggung toh, ini bukti nyata, real nyata kalau melihara perkutut. Ciri-cirinya yang gampang gacor itu ya pokoknya dari kecil gini lah, nurut walaupun gubrak-gubrak. Nah, gubrak. Nah. Nurut, nggih. Yeah. Tak kasih tahu nggih, Lur, nggih. Kalau pingin memelihara perkutut lokal yang katanya ciri-cirinya gacor lah, pokoknya gampang gacor lah. Pokoknya intinya yang cepat gacor gitulah nggih intinya. Jadi itu bukan dari ono ini ono itu. Karena perkutut lokal alam itu silsilahnya kan dari alam. Maka dia lahirnya pun di alam. Bila mana kita ingin memelihara perkutut lokal yang cepat gacor, kuncinya cuma satu, kuncinya kita usahakan mencari yang kayak di sebelah saya ini. Okay. Ini adalah saya melihara dari kecil titik iyek nol. Jadi dulur-dulur, kalau pingin memelihara perkutut yang gampang gacor, intinya satu, melihara dapat dari alam itu yang kecil titik y nol, jangan yang neko-neko gitu lho. Dengan alasan kenapa saya bilang perkutut yang cepat gacor itu dari piye, karena begitu dia lahir di alam kan langsung ketangkep sama kita toh dari sarang itu. Nah, bila mana kita bawa pulang kita rawat begini, dia taunya mboknya ya kita ini yang merawat. Gitu loh. Jadi jangan terlalu fanatik. Emang saya benar, saya sering menjabarkan, tapi untuk menjabarkan ciri-ciri yang gampang gacor saya belum pernah. Kalau untuk segi suara yang besar apa saya sering insyaallah. Kuncinya yang gampang gacor, meliharalah dari piyik. Kalau dari piyik, kita rawat, kita pelihara, kita bawa pulang, kita suap. Kita latih tanpa sangkar. Insya Allah, Lur, 6-7 bulan. Maka otok itu akan dor tak kowor kowor. Ye, mohon maaf saya sambil ngerokok. Ye. Terus nanti setelah jenengan rawat, bila mana pengin tambah ngelos, cobalah sering digantang kerek tinggi. Ye, fungsinya apa? Digantang kerek tinggi. Fungsinya suaranya itu biar plong. Karena di mana di alamnya perkutut kan yang tinggi-tinggi di pohon-pohonan. Manggungnya kan ngelos akan-akan dia silsilahnya dari alam. Makanya latihlah nanti seperti halnya ini. Kita latih, nanti kita rawat tinggi, kita kerek tinggi. Yongger yo. Kamu dari piyik saya rawatin. Bila mana sering tak kerek tinggi, cepet tambah los. Suara perkutut ini tambah ngelos. Gitu loh, dulur, nge. Paham, gitu, dulur, nge. Paham. Pun, cukup sampai di sini dulu, dulur. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terutama, dulur, buat para pemula, dulur. Salam santun, ugi salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.